kedatangan murid baru. Ganteng apa cantik, Bu? Nanti aja ya. Silakan masuk, Nara ya. Silakan perkenalkan diri kamu. Hai semua, perkenalkan nama aku Raya. Aku pindahan dari SMA Harapan Bangsa. Nama kamu Raya, lahir hari Raya ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, ibu akan membacakan hasil nilai ulangan kalian tadi. Nilai tertinggi di kelas ini diraih oleh Raya. Kok Raya sih, Bu? Kok lebih bagus Raya sih, Bu? Tadi kan saya sudah koreksi ya, ini nilainya Valik. Kok nilai ulangannya lebih bagus punya Raya sih daripada kamu, Valeri? Kan kamu pinter. Tahu anjing, biasanya kan juga aku yang nilainya bagus. Baik mami ini nanti. Dari sini, alhamdulillah nilainya Nak Raya bagus-bagus semua, Bu. Ya, Bu, alhamdulillah, terima kasih. Baik, Bu, ini nilai rapotnya Nak Raya. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Ibu, sebelumnya mohon maaf. Kok bisa sih nilainya Valerin mengalami penurunan? Padahal kan sebelumnya bagus banget loh nilainya. Ini turun semua dan dia mendapatkan peringkat kedua. Bu, apakah tidak ada keliruan dengan nilainya Valerin? Ada, Bu. Ini semua datanya valid. Ini hasil nilainya Valerin. Terima kasih. Sini kamu ikut mama. Nih, tunggu. Nih, enggak usah banyak baca gitu, Bu. Mi, aku bisa jelasin. Mi, kan aku udah bisa jadi yang terbaik. Mi, bisa ranking 2 sih. Mi, ranking 2 itu udah bagus. Jelek tau. Mami tuh jelek. Mi, jelek. Sini kamu. Mi. Papi harus tahu soal ini. Mi, jangan bilang ke papi, Mi. Tumben nih mami telepon jam segini. Ya, halo Mi. Mi, ini anak kamu nilainya jelek, turun lagi. Hah? Apa? Malu-maluin Mami aja. Ya udah, nanti papi kasih pelajaran di rumah. Ada-ada saja. Lihat nih, nilai rapotku bagus kan? Oh, bisa ranking 1. Biasanya lo kalau ranking 1. Aku juga nggak tahu. Raya! Gara-gara kamu datang ke sini,
itu buat aku jadi ranking 2. Buat aku dimarahin sama mami papi aku. Kamu ngerti enggak? Si kamu ini. Kamu tuh masih baru, gak usah sok pinter deh. Saya tinggalin aja. Kenapa sih aku selalu dibully sama mereka? Baik anak-anak, untuk mengawali tugas kalian setelah liburan, ibu akan kasih kalian tugas untuk membuat makalah dan dikumpulkan 1 minggu lagi. Baik, Bu. Makalahmu sudah apa belum? Sudah. Ini. Gimana punya kamu? Belum ini, masih ngerjain. Ya udah buruan cepat selesain ya, kan habis ini dikumpulin. Iya, bentar. Banget sih anjing, mana sih 2 orang itu? Itu. Apaan tuh? Pakai nanya. Ayo datang anak lancar ini. Terima kasih kalian udah datang. Kalian saya tugaskan mencuri tas anak yang ada di foto ini. Kita ketemu di sini lagi jam 5. Jangan lupa bawa tas itu. Baik. Baik. Tapi jangan lupa. Kamu ini kerjaan belum beres minta bayaran. Dimarahin kan? Kamu juga dimarahin kan? Ya udah kita sama-sama dimarahin. Ya udah ayo. Mana Nazir Valerin itu? Itu dia. Baiklah ya kita ambil tasnya. Ayo. Keras banget ya hari ini. Iya. Di rekening kalian ada uang 5M. Siap. Berbisnis dengan Anda. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk, Nak. Sebelumnya saya mau minta maaf, Bu, tidak bisa mengumpulin makalah hari ini karena makalah saya hilang. Kok bisa sih sampai hilang? Iya, Bu. Kemarin saya pulang sekolah habis dijamret tas saya. Ya udah, sekarang Ibu akan kasih kamu kesempatan lagi untuk kamu mengerjakan makalahnya kembali. Iya, Bu. Terima kasih. Saya pamit dulu ya. Saya. Silakan duduk. Ben enggak biasa. Kecewa sama kamu. Pikir kamu itu anak yang baik, rajin, pintar, tapi ternyata apa? Kamu melakukan semua kecurangan ini, Valerin. Kecurangan apa, Bu? Udah nggak tahu ya, Valerin. Terus ini apa? Makalah yang kamu keluar ini punya Raya. Maafkan saya, ini juga buat orang tua saya. Buat orang tua saya bangga, saya nggak akan seperti ini lagi, Bu. Saya mohon maafkan saya sadar seharusnya saya nggak seperti ini, Bu. Tapi apa Raya mau memaafkan kamu? Sebagai hukumannya, Ibu akan kasih kamu skor sing 3 hari. Dan dalam waktu 3 hari itu juga, kamu harus minta maaf sama Raya. Tapi nggak ada tapi. Sekarang kamu bisa keluar dari rumah saya. Sekarang. Valerin, keluar kamu! Ayo cepat, buka pintunya! Keluar, anak nakal! Ayo sini ikut. Bang mami aja masa diskos 3 hari. Mi, ini juga buat kemauan mami sama papi. Kenapa sih mami sama papi tuh enggak ngerti deh perasaan aku? Gak pernah bikin mami papi bangga. Kecewa sama kamu. Ayo sini ikut papi. Sini. Ya, sini ikut. Mi, cepat. Gak usah banyak bacot. Harus diberi pelajaran anak ini. Lagi, Mi. Udah, Mi. Ini hukum, HP kamu papi sita 1 minggu. Permisi, Raya. Sebentar. Kalian, ada apa kesini?
Dua kesini mau minta maaf ke kamu, Raya. Mohon dimaafkan. Please ya, Raya. Maafin kita. Iya, aku maafkan. Tapi jangan sampai kejadian itu terulang lagi ya. Iya. Iya, makasih, Raya.